Assalamualaikum, balik lagi sama aku. Kali ini aku mau bikin makeup tutorial graduation, makeup wisuda kayak gini. Dan ini makeupnya simple banget dan gampang banget. Bagi kalian yang punya tools sedikit atau mau makeup sendiri, ini bisa banget dipraktekin kayak gini. Jadi kita langsung aja. Kalau misalkan foundation, tapi kalau misalkan aku saranin kalau buat acara wisuda tuh kadang itu bisa outdoor sama bisa indoor. Nah, kalau bisa foundationnya tuh emang lumayan ditebelin, lebih tebel daripada yang aku pakai ini. Dan kalau misalkan kalian punya foundation cair sama foundation padat, itu di mix malah lebih bagus lagi. Langsung ke powder ya, langsung ke bedak. Aku sini cuma pakai bedak MAC aja. Nah, aku biasanya pakai bedak rubber dulu, baru bedak padat. Soalnya bedak biar bedaknya itu lebih masuk dan lebih menyerap, habis nanti baru di finishing sama bedak padat. Karena bedak padat itu bentuknya lebih coverage daripada bedak rubber. Ini aku pakai bedak padat. Sebenarnya di sini aku anjurin kalian itu sebelumnya pakai serum atau pakai face mist dulu, karena kalau sudah benar kan apa ya, butuh makeupnya itu lebih tahan lama. Jadinya kita pakai itu dulu, cuman gara-gara ini buat tutorial aja. Dan karena aku juga gak punya juga sih sebenarnya, jadi kita go seperti itu. Biasanya aku sih sukanya yang nebelinnya itu pakai shadow. Nah, kalau bikin alis aku saranin mulainya itu dari ujung dulu baru ke depannya. Simpel aja yang hey. We'll be right back.
yang tipis tapi kan bumbunya banyak. Kalian bikin kontur itu dari ujung atas pipi sampai ujung bawah bibir gitu, arahnya kayak gitu. Udah, kita langsung lipstick aja ya. Kayak suka yang warna yang lebih terus aku tambahin warna dari foundation ya, dari eyeshadow. Tadaa, jadi ini hasil make upnya. Gampang banget buat dipraktekin. Jadi buat kalian yang pengen makeup sendiri itu bisa banget pakai yang modelnya kayak gini, karena ini simple dan natural juga. Bener-bener video ini bermanfaat. Thanks for watching.